Ni baru kentut live. Sebab Mother's Day. Happy Mother's Day. Tak ada. Sebenarnya kita dah cakap tadi berapa lama dah. Okey, kita sebenarnya bersama dengan... Dian Trisha. Dian Trisha. Hello. Dian sepupu dia. Sorry cakap. Ingat tak last time masa dia datang, Kak Lofa bersin. I cakap, yeah, that was the only time masa I bersin masa live. Nabi cakap, nak tak cakap dekat orang kentut time live. Padahal dia yang kentut kan? Aku takkan borak dengan kau lagi lepas ni off camera. Kau semua cerita masa live ni. Apa hal? Okay. So, okay. Dian. Datang untuk mempromosikan single Jatuh. Yang terbaru. Yes. Jatuh. Yes. Jatuh kat mana sebenarnya? Jatuh tu bukanlah like literally jatuh. Yes. Jatuh tu yes, emotionally. Jatuh cinta. Penceritaan jatuh. Tentang jatuh cinta. Okey. Kan, memang kenalah dengan umur-umur yang macam ni memang tak mestinya umur ai. 22 tahun ni. 22? Yes. Oh. The last time you datang 21 lah. Setahun yang lepas. Betul. Nampak tak? Pada tak matematik. Okey, dan mungkin boleh cerita juga di sebalik Jatuh ni macam dapat inspirasi. Dan siapa yang buat lagu? Okey, lagu Jatuh ni ialah single kedua Dian. Dian yang tulis dan juga Dian yang buat melodi dia lah. Wow. Jadi semuanya memang hasil karya Dian sendiri. Okey, dia bukan daripada pengalaman. Lagu ni bukan daripada pengalaman, tapi sebagai single songwriter Dian jenis yang suka untuk menceritakan, menceritakan tentang sesuatu kisah tu lah. Yes, jadi lagu Jatuh ni pasal penceritaan jatuh cinta ke atas peribadi seseorang. Bukan muka, bukan kaki yang panjang, body yang cantik ataupun apa? Rambut yang botak. Model-model ke? Telinga yang capang, taklah. It's because of your personality. Hati. Betul. Sebab dalam diri pun ada cakap peribadimu yang membuatkan aku jatuh. This taklah selama kalau you tak pakai makeup. Tapi kalau you everyday pakai makeup, minggu ini roll it. Di tanggal kelima, Datuk Siti Nurhaliza dan cakrakan seluruh cinta. Seluruh. Dia akan buat persembahan 23 Mei ni. Nantikan di Kuala Lumpur. Yang penting, I buat dia sekali. Assalamualaikum, Faizal Tahir. Di tangga keempat baru-baru ni di IG Instagram, dia meluangkan masa di hujung minggu bersama anak-anaknya yang comel lote. Akim and the Magic Street yang ketiga. Di tangga ketiga? Ya, mewangi. Sebab nombor satu lagi, dia ada lagi. kau ni spoiler alert, betul lah. Kau pun dah kan cakap dah selain konsep 20 tahun. Oh, betul juga. Di tangga kedua, Dasat Mojo. Kalau anda nak tahu, Edri merupakan salah seorang juri dalam pertandingan yang pernah Lofa masuk dulu, Dewi Remaja. Yang baru ni. Memang tegas beliau bila jadi juri. Aku dah cakap. Aku dah cakap. Dia orang lagi. Kan. Tukar lagu je. Aku main Magistrate Portrait. Yes, band yang sama. Yes. Okey, jatuh. Jatuh hati, jatuh cinta. Banyak-banyak orang kata banyak-banyak scope lah eh. Banyak-banyak jenis lagu. Orang kalau buat lagu ni ada yang pasal yalah cinta tu dah memang sangat meluas. Orang semua ambil yang tu ada tu yang pasal macam lagu Mojo Dahsyat tu pasal mak. Pasal dia dengan mak dia tau. Tapi kenapa macam you memang sukalah dengan elemen-elemen cintan-cintun ni. Ke banyak experience daripada kawan-kawan yang selalu you ni tempat dia orang cerita ke macam mana? Kawan-kawan semua banyak cerita dengan you tak pasal dia punya love life? Adalah juga. Tapi Dian rasa sebab cinta ni sesuatu yang sangat general, sesuatu yang sangat universal. Jadi kita boleh menceritakan dengan harapan orang pun boleh relate dengan kita. Tapi Dian harap nanti satu masa nanti Dian bolehlah tulis pasal sesuatu yang lebih daripada cinta. 22 tahun cakap pasal cinta, 22, 23, 24, 25, 26 nak cakap pasal bisnes, pasal kejayaan. Betul. 8
dalam dalam family. Takkan dalam lagu nak cakap pasal Lofa Lens tudung. No, orang kan nak selitkan lagu macam kejayaan apa pula. Macam slowly kita akan macam motivation lebih lah, dia progress lah ikut umur. Ha. So sebab tu yang umur 65 dah start nyanyi nasyid semualah maknanya. True. Dah insaf lah masuk kau. Lepas tu Dayang ni pun sekarang ni memang tengah sangat-sangat popular, tengah in sangat sebab dia berlakon di The Series. Yes, I saw the commercial. I saw the commercial. Yes, always. Tengok ke tak cerita? Of course. Dia kan memang raja ceria. Apa bukan ceria? Raja apa? Astro ceria. Astro ceria. Yelah, sebab di The Series pun memang masa kita orang shooting semua dengan apa orang punya feedback pun memang very very nice. Betul. And kita rasa dihargailah bila dia punya sambutan macam tu. Okay. Dan korang ada jadi sekarang ni I nak you minta dengan semua yang tengah menonton sekarang ni untuk you know, you main lagu pun dah main kat radio apa semua kan. Vote macam I buat carta era 40, vote lagu dia biar masuk carta semua. Okay. Betul tak? Okey, silakan. Okey, kata-kata akhir. Okay, here, there. Okay. Hi, semua orang. Okay, dan yang punya lagu single kedua jatuh dan baru keluar semua. Jadi, bolehlah kita buat sama-sama. Dan juga music video pun baru keluar. Yeah. Jadi, kita boleh tengok dekat YouTube. Yes. Just search Dayang Trisha jatuh. Okay. Yes. Thank you. Jadi, kita dengar ramai-ramai. Right. Semua telefon hidupku, solatku, matiku yang dilakukan oleh pelakon hebat Fasha Sandar, Syarif Ahmad dan juga Puchi Balkis akan tayangkan pada 16 Mei. Sara Astro, Oasis juga Maya HD. Jangan lupa untuk menonton. Alright, kita tutup meletup minggu ni dengan persembahan daripada Dayang Trisha jatuh. Minta maaf kalau ada salah silap. Selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu yang sedang menonton. Ibu-ibu. Especially kepada wife saya juga. Ibu kepada dua orang anak saya. Love you so much. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.